Sebuah pengalaman yang sangat mengesankan diungkapkan Huang Yakyong. Sebuah momen saat dirinya bisa bermain menghadapi legenda juara dunia ganda putra asal Indonesia, Muhammad Ahsan. Muhammad Ahsan yang dipasangkan dengan Liu Xuanxuan rupanya membuat Huang Yakyong cukup terkesima. Itu cukup mengejutkan saya. Ahsan adalah pemain yang dikenal sebagai juara dunia nomor ganda putra. Tetapi, saya rasa ini menjadi kenangan yang mengesankan. Bisa merasakan pengalaman melawan pemain seperti dia di ganda campuran, ujar Huang Yakyong seusai laga melawan Ahsan. Laga Huang Yakyong Zheng Siwei menghadapi Liu Xuanxuan babak Ahsan pun berakhir untuk kemenangan ganda campuran nomor satu dunia tersebut. Meski kalah, penampilan Ahsan cukup merepotkan. Bahkan di suatu momen babak Ahsan sempat mengadali Huang Yakyong melalui pukulan triknya di depan net. Sedikit info saja, Huang Yakyong sendiri saat ini dikabarkan sedang dekat dengan sesama pemain pelatnas China, Liu Yuchen. Hal itu diungkapkan oleh partner babak Ahsan, Hendra Setiawan saat keduanya menjalani tur ke China bersama sponsor utama mereka, Victor. Kedekatan Hendra Setiawan dengan para pemain China memang sudah sama-sama kita ketahui. Liu Yuchen yang umurnya terpaut jauh dengan Hendra sudah seperti bapak dan anak saja. Ditambah pula Liu Yuchen yang sangat mengidolakan suami dari Sandra Arif tersebut. Di sela acara tur di China, Hendra dan Ahsan terlihat makan malam bersama Liu Yuchen dan Huang Yakyong. Momen itu pun sempat diunggah Hendra Setiawan melalui akun Instagram miliknya, Hendra Sansan. Tampak Hendra mengunggah foto bersama babah Ahsan, Huang Yakyong dan Liu Yuchen, sambil diberi caption, "Thank you for dinner." Unggahan itu ternyata dikomentari sang istri, Sandra Arif atau Sansan. Uhuk-uhuk calon mantu, hahaha, bring your girlfriend to Indonesia, at Liu Yuchen 88888, hahaha, tulis istri Hendra Setiawan. Postingan itu pun ditanggapi kocak oleh para netizen. Dah setuju nih calon mamah mertua, tulis netizen. Tak sedikit para pemain yang memilih tambatan hidup juga dari sesama pemain bulu tangkis. Sebut saja pasangan Lin Dan dengan Xie Xingfang. Chen Long dengan Wang Xixian, Zhang Nan dengan Tian Qing dan juga Zhou Yunlei dengan Hong Wei. Di Indonesia pun juga ada pasangan Alan Budi Kusuma dengan Susi Susanti. Mari doakan bersama, semoga saja mereka bisa langgeng hingga seterusnya. Sebelumnya silahkan subscribe dahulu dan aktifkan notifikasi loncengnya. Jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih.